Wal hadithu kulluhu yadullu ala annahu la yajuzu i'ta'ul jazir min lahmil hadyi alladhi naharahu ala wajhil ujrah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh memberikan kepada jagal daging hasil kurban sebagai bentuk ujrah, sebagai bentuk upah. Qala Al-Qurtubi, kata Al-Qurtubi, walam yurakhis fi i'ta'il jazir minha li ajli ujratihi illa al-Hasan al-Basri wa Abdullah bin Ubaid bin Umair. Kata Qurtubi, dan tidak ada ulama yang membolehkan untuk memberikan upah dari hasil kurban kepada para jagal selain Hasan al-Basri dan Abdullah bin Ubaid bin Umair. Namun ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis yang tadi kita baca. Wa qad ruwiya an Ibn Khuzaimah wal Baghawi annahu yajuzu i'ta'uhu minha idza kana faqiran ba'da tawfir ujratihi min ghairiha. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Baghawi, diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah dan Al-Baghawi, mereka mengatakan boleh memberikan hasil kurban kepada para jagal jika mereka adalah orang yang tidak mampu, namun dengan ketentuan ba'da tawfiri ujratihi, setelah ujrohnya dibayarkan, setelah upahnya dibayarkan, sehingga boleh dikasih tambahan dalam bentuk kulitnya atau kepalanya. Misalnya saya ngundang jagal, Pak tolong urusi sapi saya, dan dia membawa tim ya, yang jumlahnya 4 orang, lalu hewan itu disembelih, dikuliti dan seterusnya. Saya bayar satu sapi berapa harganya? 300 ribu. Saya bayar 300 ribu. Selesai, ketika mereka mau pulang, saya minta, Pak, kulitnya bawa aja, Pak. Nanti terserah dia, dia mau jual terserah, mau dia makan juga terserah. Nah, ketika saya sudah mengizinkan dia untuk bawa kulit ini, statusnya, jika dia di luar upah, hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya jika kulit itu dijual, kepala dijual, kemudian nanti disedekahkan hasil penjualannya. Misalnya begini, kurban 10 ekor sapi menghasilkan 10 kulit sekian kintal. Kita kerepotan, ini kulit mau dikasihkan siapa? Padahal biasanya tukang pembeli kulit itu sudah ngetem di mana-mana, ngetem di banyak tempat. Akhirnya kita jual aja ke orang ini. Kita jual, takmir menjual ke pembeli kulit tadi, ke tengkulak kulit, dibayar hasil duitnya ini, hasil pembayaran ini, disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di kampung itu. Ini boleh ataukah tidak? Untuk bagian ini, ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh selama hasilnya disedekahkan. Dan ini merupakan mazhab Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Disebutkan dalam kitab Tabyinul Haqa'iq. Ini salah satu kitab mazhab Hanafiyah. Walau ba'ahuma bid-darahim liyatasaddaqa biha jaza. Li'annahu qurbatun katasadduki bil jildi wal lahmi. Jika ada orang yang menjual hasil kurbannya, kepalanya, kulitnya, atau tengklengnya, kemudian dia mendapatkan dirham, mendapatkan duit, lalu dia sedekahkan, jaza hukumnya boleh. Li'annahu qurbatun, karena ini juga ibadah, sebagaimana sedekah dengan kulit dan daging. Sehingga apa bedanya? Ini sedekah pakai duit, ini sedekah pakai kulit, ini sedekah pakai daging. Kan sama-sama sedekah. Sehingga menurut mazhab Hanafiyah, seperti ini hukumnya diperbolehkan.
Dan ini juga pendapatnya Imam Ahmad dengan alasan bahwasanya Ibnu Umar pernah melakukannya. Dalam kitab Tuhfatul Maudud, ini kitabnya Ibnu Qayyim yang membahas tentang masalah akikah dan fikih seputar kelahiran anak, beliau mengutip keterangan Al-Khallal, salah satu ulama mazhab Hambali. Wa akhbarani Abdul Malik Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Humaid Ibnu Abdul Hamid wa akhbarani Abdul Malik Ibnu Abdul Hamid anna Aba Abdillah yakni Imam Ahmad qala inna Ibnu Umar ba'a jalda baqaratin wa tasaddaqa bi thamani. Saya mendapatkan info dari Abdul Malik bin Abdul Hamid bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, pernah menjual kulit sapi, kemudian hasilnya dia sedekahkan. Sehingga ini dijadikan sebagai dalil, berarti boleh menjual hasil kurban, kemudian disedekahkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas di sini, berarti selain Hanafiyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Karena Imam Ahmad punya dua qaul, punya dua pendapat. Dan ini disinggung oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Beliau mengatakan wa qad ittafaqu ala anna lahmaha la yuba'u fakadzal juludu wal jalal. Mereka sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual. Demikian pula kulit dan jalal. Jalal tadi ya, perlengkapan-perlengkapan yang ada di binatang. Sehingga selain dari pendapat-pendapat tadi, mereka melarang terjadinya transaksi jual beli pada hasil kurban. Tayyib. Dan selanjutnya, dari dua pendapat ini, mana yang lebih mendekati? Catatan yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa menukar itu termasuk jual beli. Ada salah satu teman yang cerita begini. Dia punya kawan MTA ya. Kawannya di MTA ini menyampaikan bahwa menurut kami orang-orang MTA dilarang keras untuk menjual hasil kurban. Ya, terus dia cerita, kami MTA itu kurban sampai sekian ratus sapi. Itu kulitnya Kang, ya, kulitnya kita tukar dengan dua ekor sapi. Jadi setelah dia cerita, di MTA itu dilarang keras menjual hasil kurban. Nah, terus dia giliran dia cerita kurban di kami itu sampai sekian ratus sapi, kulitnya bisa kami tukar dengan dua ekor sapi. Ya, teman saya yang cerita itu kaget, dia sedikit heran. Di bagian awal dia bilang tidak boleh menjual hasil kurban, di bagian yang kedua dia bilang kulitnya ditukar dengan dua ekor sapi, saking banyaknya. Loh, apakah itu bukan jual beli? Mereka enggak ngerti itu apakah termasuk jual beli atau tidak. Jual beli itu tabadul, selama di situ ada proses tukar menukar itu jual beli. Sehingga kulit ditukar dengan daging jual beli enggak? Jual beli, barter namanya. Dan jual beli barter itu dalam bahasa fikih muamalah disebut dengan bai' muqayyadhah. Jual beli muqayyadhah, berarti dia proses jual beli. Atau kulit ditukar dengan sapi, itu juga jual beli, namanya barter. Sekian ratus kulit sapi, dapat dua ekor sapi. Ini juga barter. Dan itu jual beli. Ya. Karena itulah, orang ketika tidak paham hakikat satu perbuatan, terkadang dia melakukannya tapi dia tidak sadar. Tayyib. Kemudian, kembali kepada perselisihan tadi ya. Dari dua pendapat ini, mana yang lebih mendekati? Pendapat Hanafiyah, Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat yang membolehkan menjual hasil kurban dan kemudian nanti
uangnya disedekahkan, ataukah pendapat jumhur yang melarang sehingga skemanya adalah disedekahkan dulu, kemudian penerima silahkan menjualnya. Wallahu ta'ala alam. Yang dirajihkan dalam fatwa Islam, islamqa.info, dirajihkan di sini adalah fala haraja fi i'ta'il julud lil jum'iyat al khairiyah allati tatawalla bai'uhu wa tasaddaqu wa tasadduqu bi tsamanihi. Boleh saja menyerahkan kulit kepada lembaga sosial. Misalnya kalau di masjid ya langsung DKM-nya yang ngelola. Boleh kulit itu diserahkan ke DKM atau ke takmir. Allati tatawalla bai'uhu, yang nanti ini yang akan bertanggung jawab untuk menjualkannya. Wa tasadduqu bi tsamanihi, kemudian disedekahkan hasil penjualannya. Sehingga ketika terjadi kebingungan, gimana ini, apakah boleh dijual atau tidak? Nah, salah satu di antara solusi yang diberikan oleh fatwa Islam setelah menyimpulkan beberapa pendapat tadi adalah tidak masalah kalau kemudian diserahkan ke takmir, kemudian takmir menjualnya, kemudian hasilnya disedekahkan. Dan mohon diperhatikan, hasilnya disedekahkan, bukan dipakai untuk nutupi biaya operasional. Kalau dipakai untuk nutupi biaya operasional, itu berarti kembali manfaatnya kepada sahibul kurban, dan itu tidak boleh. Kadang kan begini ya, pada saat kurban butuh dana untuk pasang deklit, kemudian beli snack dan seterusnya. Sebagian panitia memakai kas masjid. Sudah? Kemudian itu kasbon, pakai dana masjid dan itu kasbon. Kurban selesai, kulit dijual, dipakai untuk nutupi kas masjid. Kayak gini boleh enggak, Pak? Pertanyaannya, kas masjid yang dipakai itu untuk apa? Ya untuk biaya operasional, termasuk makanan panitia, kaos panitia, dan seterusnya. Ya kalau seperti itu, berarti kan sahibul kurban ngutang ke masjid, duitnya dipakai untuk operasional kurban, kemudian diganti dengan cara dia jual hasil kurbannya, kulitnya, lalu hasilnya, uangnya dipakai untuk bayar utang. Ya itu kan sama dengan memanfaatkan hasil kurban untuk upah bagi orang yang mengelolanya. Tayyib. Karena itu boleh menjual dengan ketentuan tadi, harus disedekahkan hasilnya. Sedekah itu kemana, Pak? Ya, sedekah itu berarti diserahkan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah, jika kita lebih cenderung kepada pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, maka tidak masalah jika panitia setelah kulitnya terkumpul, kemudian panitia menyampaikan kepada takmir, kami serahkan kulit ini. Lalu oleh takmir dijual, hasilnya oleh takmir disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar masjid. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Marhamah, jika ingin menyampaikan satu pertanyaan, Anda bisa telepon di nomor 08122444344. Pertanyaan juga bisa dilayangkan melalui WA di nomor 08121 5678 90. Baik. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Baik, kita sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya dari di daerah di Belitung, sering ada tukang jagal
saat kurban yang mengambil kepala sapi untuknya. Ia meminta kepala sapi sebagai upah dari memotong. Apakah ini dilarang, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallah khairan. Baik, wa jazakumullah khairan. Ini dilarang sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan upah kepada jagal dari hasil kurban. Sehingga jika ada jagal yang seperti ini, takmir wajib bersikap tegas. Mohon maaf, upahnya bukan dalam bentuk kepala sapi, tapi kami kasih dalam bentuk uang. Baik, nah setelah itu kok dia dikasih kulit atau dikasih kaki, itu haknya, itu terserah panitia, kebijakan panitia. Dan pemberian tambahan ini statusnya sebagai hadiah atau sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya Ustaz. Ustaz, kalau saya itu kan ada sebenarnya kalau kita mau korban itu nggak boleh memotong kuku sama rambut. Tapi seumpama kita itu, ya maaf Pak, gigi kita uga itu apa boleh dilepas atau tunggu selesai potong korban itu? Baik. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua Ustaz, kalau katanya satu kambing itu bisa dipakai untuk satu orang, terus pahalanya untuk yang lain, itu seumpama untuk satu orang itu pahalanya tetap atau kalau dibagi-bagi nanti pahalanya berkurang, begitu Ustaz? Terus yang ketiga Ustaz, satu lagi, itu di tempat saya itu ada yang tukang guleng itu biasanya dia dikasih kepala atau kulit, itu gimana hukumnya Ustaz? Juga maksudnya itu sebelumnya juga nggak ada akapnya, maksudnya buat upah atau apa, terus sama panitia dikasih begitu saja. Jagalnya dikasih uang nggak Pak? Ya. Apakah jagalnya juga dikasih uang? Iya, dikasihkan saja kepalanya itu. Jagalnya dikasih uang atau tidak? Tidak. Tidak, cuma dikasih dalam bentuk kepala dan mulut. Baik. Iya, iya. Cukup Bapak? Itu saja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bahas yang pertama. Adanya larangan untuk potong kuku, potong rambut, potong kumis, potong-potong apapun yang perlu dipotong. Ini berdasarkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang ingin berkurban dan dia sudah memiliki hewannya dan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka dilarang untuk motong-motong sampai dia sembelih hewannya. Setelah disembelih baru potong-potong. Lalu bagaimana kalau dalam kondisi sedang sakit, giginya ogak, ya, giginya sedang sakit, yang itu kita butuh untuk segera dicabut, karena kalau enggak, nahan sakit selama 10 hari, Masya Allah, lumayan. Jika memang Anda tidak bisa mencari solusi yang lain selain gigi itu harus dicabut, maka mencabut di sini hukumnya diperbolehkan. Karena ya, ulama beda pendapat tentang status larangan memotong ini, apakah haram ataukah makruh. Jumhur mengatakan makruh. Dan makruh itu menjadi boleh jika ada kebutuhan. Ini kaidah ya. Pelanggaran yang hukumnya makruh bisa menjadi boleh jika ada kebutuhan. Yang kedua, ada sebagian yang berpendapat hukumnya haram, dan haram menjadi boleh jika ada darurat. Makruh jadi boleh jika ada kebutuhan, haram jadi boleh jika ada darurat. Itu kaidah. Dan wallahu alam, yang kami pahami kondisi sakit gigi seperti itu yang mengharuskan untuk cabut gigi ya, bisa masuk dalam kategori darurat. Dalam arti ketika dia pertahankan giginya kayak gitu, nanti mungkin dia akan terus kesakitan. Barangkali dia nggak kuat dan itu darurat bagi dia. Sehingga ketika dia potong atau dia cabut giginya, insya Allah tidak masalah, karena dia dalam kondisi darurat. Berikutnya, untuk satu kambing yang bisa dipakai untuk kurban satu keluarga, sebagaimana keterangan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Pada waktu beliau ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan,
kana ar-rajulu yudhi anhu an baitihi anhu an ahli baitihi. Dulu orang berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Sehingga kita boleh berkorban dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini korban dariku dan seluruh keluargaku, lalu disembelih. Ketika ini dilakukan, maka seluruh keluarganya mendapatkan pahala. Pertanyaannya, apakah mengurangi pahala sahibul korban? Wallahu ta'ala alam, dohirnya tidak mengurangi. Anda bisa bayangkan, Nabi SAW pernah mengatakan, Allah bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka walaka anni wa an ummati allati wa an ummati allati lam yudhi. Ya Allah bismillah Allahu akbar, ini adalah kurban dariku atas namaku dan seluruh umatku yang tidak berkurban. Berapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak kurban? Banyak sekali. Tidak ada yang bisa ngitung dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Artinya beliau libatkan banyak umatnya untuk turut dapat pahala. Kira-kira mengurangi pahala Nabi SAW atau tidak? Hasya wakalla, jelas tidak. Karena jika mengurangi pahala, pasti beliau akan tinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian di pertanyaan yang terakhir tentang jagal yang dikasih kepala atau kaki dan seterusnya. Jika ini sebagai upah, hukumnya dilarang dan bahkan ya, bisa menghilangkan pahala kurban. Tapi kalau ini bukan upah, sehingga jagal dikasih duit sebagai upah, kemudian dia dikasih kaki, dikasih kepala sebagai tambahan, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya boleh? Baik, dari mana dengan siapa ini, Pak? Dari Yahya. Di? Dari Yahya di Setu. Silakan. Bekasi. Silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Afwan, izin bertanya, ini terkait proses kurban. Prosesi kurban Ustaz. Insyaallah kan tahun ini ana mulai coba kurban untuk kambing. Nah, ini lebih afdolnya itu si pengkurban memotong sembelihannya sendiri atau diwakilkan ke tukang jagal ya Ustaz? Karena kondisinya ana belum pernah sembelih hewan sendiri Ustaz. Terus apalagi alhamdulillah saat ini istri lagi mengandung dan kebetulan kedua orang tua saya dan istri belum terlalu mengenal sunnah. Jadi ada anggapan kalau bisa kalau istri lagi hamil jangan bunuh-bunuh binatang dulu. Nah itu sebaiknya bagaimana ya Ustadz ya? Apakah kita tetap memotong sembelihan kita sendiri atau diwakilkan berkaitan si pengkurban ini belum pernah memotong hewan kurbannya sendiri dan nasihat dari orang tua kalau nggak boleh bunuh binatang seperti itu Ustaz. Dan yang kedua ana mohon doanya Ustaz untuk keberkahan untuk janin di dalam kandungan istri ana dan mudah-mudahan diberi kelancaran sampai proses persalinannya Ustaz. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Tentang masalah mana yang lebih sesuai sunnah, jawabannya menyembelih sendiri lebih sesuai sunnah. Meskipun boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal itu adalah kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jika Anda bisa menyembelih sendiri dan Anda yakin bisa, silahkan sembelih sendiri. Tapi kalau Anda nggak yakin, ya, megang pisau gemeteran, ya, dan khawatir nanti lupa baca basmalah, atau ketika nyembelih gemeteran, kemudian pisaunya jadi nggak bisa ngiris, ya, nggak bisa motong, malah binatangnya yang kesakitan, nggak mati-mati. Ya. Kalau Anda nggak merasa nggak yakin, sebaiknya jangan maju. Nanti bisa bermasalah, kambingnya jadi haram untuk dimakan,
karena beberapa faktor yang itu bisa menyebabkan kambingnya jadi haram. Sehingga kalau Anda tidak bisa, serahkan ke orang lain. Untuk pertimbangan yang kedua, saya tegaskan nggak perlu dijadikan pertimbangan. Istri hamil nggak boleh bunuh-bunuh. Ya. Kasihan orang yang pekerjaannya jadi nelayan. Istrinya hamil, berarti selama 9 bulan dia nggak boleh jadi nelayan. Nelayan itu pasti bunuh ikan. Jaring dapat kan pasti mati itu ikan. Atau orang yang pekerjaannya sebagai tukang jagal. Atau orang yang pekerjaannya sebagai pemotong, dia punya RPH, rumah potong hewan, potong ayam misalnya, dan seterusnya. Dan ini akidah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang tidak boleh kita yakini. Ketakutan mereka adalah, kalau kamu bunuh nanti anakmu cacat. Ya. Subhanallah, siapa yang ngajari kayak gini? Nanti kalau kamu bunuh ini anakmu cacat, seperti itu. Berarti kalau membunuh kambing, wah, anaknya cacatnya jadi apa? Wallahu a'lam. Taib. Karena itu ini bukan pertimbangan yang perlu untuk diperhatikan. Tapi pertimbangan saya, jika Anda memang nggak bisa menyembelih, nggak yakin bisa, sebaiknya Anda serahkan ke yang lain. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kita angkat satu pertanyaan lagi. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Langsung bertanya atau gimana, Pak? Betul, langsung bertanya, Pak. Dan tolong volume televisinya dikecilkan. Ya, baik. Baik. Anak dari Abu Umar dari Bekasi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz Ami. Silakan. Insyaallah it nanti kami akan berkorban. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya itu nanti akan melibatkan karyawan seperti itu. Nah, untuk menghindarin dalil tentang larangan membeli upah kepada yang mengurusin hewan kurban, maka saya wajibkan karyawan untuk masuk di hari haidnya. Artinya mereka tidak bekerja tapi dialihkan untuk menanganin hewan kurban ini. Nah, sanksinya bagi yang nggak hadir tentunya sama seperti hari-hari biasa, dia akan dikenakan sanksi semacam kayak potong gajiannya. Ini tidak ada kaitannya tentang bahwasanya dia dikasihkan apa bagian kurban itu untuk membayar karyawan yang menanganin hewan kurban ini. Apakah hal yang semacam ini sudah merupakan solusi bagi saya untuk terlepas dari larangan tadi, Ustaz, seperti itu? Baik. Juga Bapak, korbannya banyak, Pak? Insya Allah, Ustaz. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Barakallahu Fikum, tayyib. Oke, Barakallahu Fikum. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Korban mau melibatkan karyawan sebagai tim yang mengelola dan menanganinya. Kemudian dengan cara seperti tadi, Anda wajibkan untuk masuk, padahal itu tanggal merah. Kalau secara undang-undang di negara, ya ini masuk kategori lembur berarti ya. Masuk kategori lembur. Sehingga kalau itu masuk kategori lembur, berarti mereka yang nggak datang berarti nggak dapat tambahan lembur, namun tidak dipotong gaji. Tapi ini kembali kepada masalah kesepakatan. Seperti ini kembali kepada masalah kesepakatan antara Anda sebagai pemilik perusahaan dengan karyawan Anda. Jika ada aturan seperti ini dan mereka sepakat, mereka setuju, berarti mereka sudah merelakan untuk tidak libur saat hari H. Tapi kalau mereka tidak setuju, ya berarti perlu dibuat kesepakatan yang sama-sama adil dalam masalah ini. Karena aslinya kan itu tanggal merah. Mereka punya hak untuk libur, tapi diwajibkan untuk masuk dalam rangka untuk mengelola hasil kurban. Tayyib. Nah sekarang kalau karyawan terlepas dari masalah aturan ketenaga kerjaan ya, beralih ke bagian yang kedua. Karyawan kita libatkan, atau Bapak libatkan.
Lalu mereka mendapatkan hasil kurban dibagi-bagi ke seluruh karyawan. Apakah itu bisa dipahami sebagai upah? Ya. Tolong bedakan dua hal ini, antara upah dengan hadiah atau sedekah. Upah itu lazim, upah itu satu keharusan. Sehingga kalau nggak dikasih, orangnya boleh nuntut, itu upah. Kalau sedekah, itu tidak lazim. Sehingga kalau nggak dikasih, dia nggak boleh nuntut. Dan nilai sedekah itu terserah orang yang ngasih. Kalau upah disepakati di depan. Ya. Karena itulah, jika karyawan yang Anda pekerjakan tadi untuk ngurusi hewan, di situ tidak dicantumkan nilai upah tertentu, tapi Anda menjanjikan nanti setiap karyawan yang ikut terlibat akan saya kasih daging 1 kilo misalnya. Dan mereka sepakat. Ternyata ada yang terlibat tapi enggak Bapak kasih. Terus dia nuntut, "Pak, saya terlibat, kenapa saya enggak dikasih daging 1 kilo?" Kalau seperti ini yang terjadi berarti itu kategorinya upah. Dan mengupah kepada orang yang ngurusi korban kita hukumnya dilarang. Tapi kalau pemberiannya itu sifatnya cuma-cuma, sehingga tidak ada pengumuman sebelumnya. Pokoknya hari ini silahkan datang, nanti ngurusi korban kantor, dan nanti cukup ngurusi korban, setelah dibagi pulang. Dan tentu saja mereka pasti akan dapat. Bapak, Pak, nggak mungkin nggak ngasih mereka. Bapak pasti akan ngasih mereka. Tapi ngasih mereka sebagai apa? Sebagai hadiah atau sebagai sedekah, kemudian mereka bawa pulang. Maka insya Allah untuk bagian yang kedua ini diperbolehkan. Nah, untuk menghindari syubhat upah, maka kami sarankan sebaiknya dari sekian karyawan yang ikut itu dibuat tim khusus. Ya. Misalnya Bapak mau melibatkan 20 karyawan, dibuat tim khusus. Siapa yang mau secara khusus menggarap atau melayani kurban saya lebih serius, tunjuk 5 orang, baik 5 orang ini yang digaji, sehingga dia yang nyembelih yang paling utama, sisanya cuman pembantu saja. Nah, yang utama ini dia yang digaji, dibayar, sisanya hanya bantu-bantu kerja bakti, dan mereka nanti semuanya mendapatkan daging yang sama. Cuman 5 orang yang pokok ini nanti dapat duit sebagai upahnya. Mungkin itu solusi yang bisa saya sarankan agar daging yang kita berikan betul-betul bukan termasuk upah, tapi murni hadiah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya berusaha.
sukses. Namaku Andri. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ITA. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu. Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba itsnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah, misal ayyan kiharrajul umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7.